Informasi-informasi keangkatan lautan kembali kami hadirkan dalam program Nevi News Edisi air Pekan Jumat 14 Februari tahun 2020 bersama saya Wang. dan saya Niken Cross Happy Valentine's Day Wang. Oh iya Nevison spesial juga ya karena hari ini bertepatan dengan hari Valentine, Valentine iya. yang tentunya juga Nevison pasti ada yang merayakannya ya Iya betul sekali Wah oh, dengan warna pink dengan coklat, coklat iya. iya dan tentunya dengan orang-orang terkasih pastinya terkasih. Ya. Selamat merayakan meskipun sebenarnya kalau berbicara tentang kasih sayang hmm. tidak hanya pada saat Valentine cain aja ya, ya. Oh, tetapi setiap saat, setiap detik, setiap menit kita sebarkan kasih, kasih sayang saya kepada seluruh orang. umat manusia orang-orang ya. yang dekat di hati kita, khususnya Nevison sehingga Nevison akan merasa lebih dekat lagi dengan TNI, TNI Angkatan, Angkatan Laut. Laut. Ya, Oa, saat ini kita nah. sekarang berada di kantor Polisi Militer Angkatan Laut. markas, markas besar. besar Kangkaran laut cilangkap, cilangkap, Jakarta Timur. Kenapa kita harus ada di sini? Ya, karena sebentar lagi oh, kita akan memperingati hari ulang tahun. Polisi Militer Angkatan Laut ke-74. Nah, kegiatan apa saja sih? Makanya kita ajak Nevison untuk menyaksikan Semarang Semarak Satria. Satria yang ada di Kompas TV. Iya. Pada tanggal 15 Februari tahun, tahun 2020, 2020 pukul 20.00 akan mengumpas seputar peringatan hari ulang tahun ke-74 Polisi, Polisi Militer Angkatan, Militer Angkatan Laut. Laut. Baik Nevison kita langsung ke informasi pertama. Iya. Datangnya dari Colin Lamil di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi sup maji melaksanakan olahraga bersama dengan prajurit komando, komando. Lintas, lintas laut, laut militer, militer di Tanjung Priok Jakarta, Jakarta Utara. Utara. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Nevisen alunan musik yang menghentak mengiringi medley senam KK Enda, Asterix, dan Tobelo dalam acara olahraga bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji dengan prajurit dan pegawai negeri sipil Kolin Lamil di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, Jakarta Utara Jumat Pagi. Kasal yang didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto tiba di Mako Kolin Lamil Jumat Pagi dan langsung disambut Panglima Kolin Lamil Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono. Pangkulin Lamil menjelaskan bahwa olahraga bersama yang digelar di Kolin Lamil ini, dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara pemimpin TNI Angkatan Laut dengan para prajurit dan PNS Kolin Lamil, sehingga bisa terjalin hubungan harmonis antara pemimpin dan anak buah. Sementara itu pada kesempatan tersebut Kasal juga melaksanakan peninjauan secara langsung ke Dermaga Beach Plate Kolin Lamil dan KRI yang sandar. Selain itu juga Kasal beserta rombongan meninjau sarana dan prasarana yang ada di Kolin Lamil. Turut hadir dalam acara olahraga tersebut para asisten Kasal dan para kepala dinas di jajaran Markas Besar Angkatan Laut. Saya, aku Alhamdulillah baik-baik, selamat malam. Semarak Satria Sabtu, 15 Februari, pukul 8 malam, dipersembahkan oleh Pusat Penerangan TNI Wah, seru banget ya, wah ya. Benar banget. Jangan sampai ketinggalan ya. Sekali lagi kita ingatkan, ya. saksikan Semarak Satria ya. di Kompas TV pada tanggal 15 Februari tahun 2020 pukul, pukul 20.00 20 Akan ada informasi seputar peringatan hari ulang tahun ke-74 Polisi, Polisi Militer Angkatan, Angkatan Laut. Iya, wah. Ya, uh, berita selanjutnya yaitu Wakasa Laksda TNI Mintoro Yulianto tatap muka dengan perwira TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta di Koarmada 1. Berikut liputannya untuk Anda. Nevisen Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto melaksanakan tatap muka dengan para perwira tinggi dan perwira menengah TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta di Gedung Obesia ya Afko Koarmada 1 Jakarta Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto dalam kapasitasnya selaku wakasal dan sekaligus untuk menyampaikan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut bagi seluruh perwira di wilayah Jakarta agar ke depan TNI Angkatan Laut menjadi lebih baik, maju, profesional, dan modern, serta mendapat tempat di hati rakyat. Kedatangan Wakasal diterima Kepala Staf Koarmada 1 Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto mewakili Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Muhammad Ali beserta para pejabat Koarmada 1. Dalam pengarahannya Wakasal antara lain menyampaikan bahwa dalam rangka menyiapkan dan pencapaian postur ideal TNI Angkatan Laut, maka diperlukan sebuah roadmap atau grand design pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut sampai dengan tahun 2045. Grand design ini disusun dengan menyinkronisasikan 8 buah lines of effort meliputi kemampuan tempur, kemampuan non tempur, jangkauan operasi, kapasitas menghadapi ancaman, postur sistem senjata armada terpadu, bentuk organisasi TNI Angkatan Laut, profesionalisme dan kemandirian industri pertahanan atau indahan dalam negeri. Selanjutnya, menurut Wakasal, kejayaan TNI Angkatan Laut dan kemajuannya tidak terlepas dari berbagai sumber daya manusia yang mana harus selaras dengan program pembangunan SDM pemerintah. Terkait dengan hal ini dibutuhkan suatu rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut pada Rensra keempat yang dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024 diharapkan TNI Angkatan Laut memiliki kemampuan Basic Principle Warfare, 3 BTP Basic Operasi Amfibi, pengamanan pulau terluar dan perbatasan proyeksi subregional serta basic fleet yang memadai. Embrio koarmada sebesar 60% operasional, prajurit dengan kemampuan dasar serta didukung oleh kemandirian dasar inahan sampai dengan 40%. Mengakhiri pengarahannya Wakasal mengatakan TNI Angkatan Laut di masa mendatang akan menjadi lebih baik, maju, profesional dan modern serta mendapat tempat di hati rakyat apabila prajurit TNI Angkatan Laut meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi contoh yang baik terhadap bawahannya yang merupakan implementasi pembinaan personel fungsi komando, menghindari pelanggaran sekecil apapun serta bersama-sama menjaga marwah TNI Angkatan Laut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut dan sesekual laksamana muda TNI Dr. Amarullah Oktavian, Kapusidrosal laksamana muda TNI Dr. Insinyur Harjo Susmoro, Waspam Kasal, Wasop Kasal, Waspers Kasal, KS Kolin Lamil, dan Lantamal 3 dan Puspomal, dan undangan terkait lainnya. Baik, Nevisen masih dari kantor Polisi Militer Angkatan Laut Mabesal, Al Cilangkap, Jakarta Timur. Dan berikut informasi datang dari Korp Marinir, di mana Komandan Korp Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono, meresmikan pembangunan jogging track dan merenovasi lapangan tembak senapan Agus Wijaya, Brigade Infanteri 4 Marinir berdiri sendiri. Dan juga wah di sana juga dilaksanakan peresmian lapangan tembak Batalion Infanteri 7 Marinir di Lampung. Dan berikut informasinya untuk Anda. Nevisen nah, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono secara langsung meresmikan pembangunan jogging track dan renovasi lapangan tembak Senapan Agus Wijaya Brigade Infanteri 4 Mar BS serta peresmian lapangan tembak Batalion Infanteri 7 Marinir bertempat di halaman depan lapangan tembak Agus Wijaya Brigade Infanteri 4 Marinir BS Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Kedatangan Dan Kormar beserta pejabat utama dan Ibu Ketua PG Jelas Nasri Kormar Nyonya Eta Suartono beserta seluruh pengurus di Bandara Raden Inten Dua Lampung disambut hangat oleh Forkompimda Lampung, Bupati Pesawaran, para perwira staf dan komandan Satlak Jajaran Brigif 4 Marinir berdiri sendiri. Kegiatan diawali dengan sholat duhur berjamaah bersama seluruh prajurit dan ibu-ibu jelas nasri di Masjid Al-Bahri, Brigif 4 Mar BS, dilanjutkan pemberian tali asi dari ibu Ketua PG Jala Senastri Kormar Nyonya Eta Suartono kepada Warakauri dan anak yatim Piatu. Usai kegiatan di Masjid Al-Bahri, Komandan Korp Marinir beserta rombongan menuju lapangan tembak yang diberi nama Agus Wijaya. Kegiatan peresmian diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara Sambutan Komandan Brigade Infanteri 4 Marbes, Kolonel Marinir Ahmad Fajar, pernyataan peresmian dan penandatanganan prasasti oleh Dan Kormar, serta pengguntingan pita dan penanaman pohon durian oleh Dan Kormar beserta Ibu Ketua PG Jala Senasri Kormar. Sebelum memberikan pernyataan peresmian dan penandatanganan prasasti, Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda Lampung yang telah mendukung berdirinya lapangan tembak Agus Wijaya serta jogging track Brigadir Infanteri 4 Marinir berdiri sendiri Lampung. Ya baik Nevizen dan juga Owa, masih seputar berita marinir dari Lampung kita ke Surabaya, di sana ada apa Owa? Ya ada kegiatan batalion POM 2 Marinir menyambut hari ulang tahun ke-35, Yon POM 2 Marinir menggandeng POMAL dan juga Polri mengadakan pelayanan SIM di Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Ikut ya. Berikut informasinya untuk Anda. Komandan Batalion POM 2 Marinir, Letkol Marinir Afin Dudun Abisanta beserta staf bekerjasama dengan POM 5 Surabaya dan Polresta Sidoarjo memberikan kesempatan kepada para prajurit, PNS maupun keluarga mengikuti pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi SIM TNI maupun Polri secara kolektif dalam rangka kegiatan hari ulang tahun ke-74 Korps Polisi Militer TNI Angkatan Laut POMAL dan hari ulang tahun ke-35 Batalion Polisi Militer 2 Marinir di Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu memberikan pelayanan spesial SIM yang merupakan implementasi nyata dari sinergitas Yonpom 2 Marinir dengan POMAL dan Polri. Sinergitas ini sekaligus menjadi solusi bagi anggota yang tidak sempat melakukan pembuatan dan perpanjangan SIM di kantor POMAL maupun Satpas karena kesibukan aktivitas mengamankan negara. Wah seru banget ya, wah oh, kegiatan di sana ngomong-ngomong, oh udah punya sim loh? Pastinya sudah ya, hmm, sim ya. Dinas, sim umum juga ya. Sekalian kita ingatkan kepada mm -hmm. netizen yang belum punya sim segera. segera. Terus ya, daripada hmm. nanti kenapa-napa di jalan gitu ya. Iya, ini selamat <laughs> sekarang iya. Dan Vision kita balik lagi ke Kolin Lamil nih, oh di sana ada kegiatan apa wah? Iya, di sana ada kegiatan Kolin Lamil melaksanakan latihan dalam dinas pemegang uang untuk dipertanggungjawabkan bagi personel komando, komando lintas, lintas laut militer berikut liputannya latihan dinas dalam LDD pemegang uang untuk dipertanggungjawabkan UUDP bagi personel Komando Lintas Laut Militer Kolin Lamil berlangsung di Gedung Laut Jawa Mako Kolin Lamil. Latihan ini diikuti oleh 30 orang prajurit dan PNS Kolin Lamil dari masing-masing satker di lingkungan Kolin Lamil. LDD pemegang UUDP ini dibuka oleh Kepala Dinas Administrasi Personel Kolin Lamil Letkol Laut Khusus Khairul Anam. Latihan ini akan berlangsung selama dua minggu dengan instruktur dari keuangan wilayah, diskual, dan akun Kolin Lamil. Dilaksanakannya LDD pemegang UUDP, menurut Panglima Kolin Lamil Laksda TNI, Ahmadi Heri Purwono, bertujuan memberikan bekal pengetahuan bagi sumber daya manusia pengawal organisasi Kolin Lamil yang handal dan memiliki kemampuan dalam bidang pengelola pertanggungjawaban keuangan. Di samping itu, hal ini juga memiliki manfaat besar bagi organisasi Kolin Lamil di dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengawasan anggaran (UDP) serta pengadaan barang dan jasa. Baik, devision demikian FI News untuk edisi hari pekan Jumat 14 Februari tahun 2020. Tubuh yang sehat dan bugar mampu memberikan energi kemenangan untuk jiwa, pikiran, dan kecerdasan dalam menjalankan fungsinya setiap hari. Devision kembali kami mengingatkan Anda untuk menyaksikan Semarang Semarak Satria pada tanggal 15 Februari tahun 2020 pukul 20.00 di Kompas, Kompas TV. TV. Terus saksikan aja TV The Trust Naval Media dari kantor polisi Militer Angkatan Laut Mabesal Cilangkap Jakarta Timur, saya Owa. Dan saya Niken Cross beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Happy Weekend!